anniversary kami yang ke-7. Terus dirangkaikan juga dengan hari ulang tahun Teh Adel yang ke-29. Teh Adel tuh ulang tahun tanggal 22. Terus anniversary kami tuh tanggal 27 Maret. Saya pikir kita satuin aja, kenapa? Karena memang persoalan waktu. Kebetulan dua-duanya ini jatuhnya di hari kerja. Nah, saya kebetulan ya cukup banyak kegiatan sehingga saya memutuskan bersama Teh Adel kita buat di hari Sabtu gitu kan, tanggal 24. Ya, saya kira yang penting kita sehat semua. Ya, anak-anak tumbuh sehat semuanya, pada pinter. Saya kira kami ini sebagai orang tua, hari ini sekarang pemikirannya bagaimana anak-anak tumbuhnya baik, belajarnya baik, sekolahnya baik ya. Dan kami juga tentunya senantiasa dalam karir ya, apapun itu, dalam perjalanan rumah tangga, insya Allah semuanya baik gitu. Hidungnya ya dibuatin acara kayak gini, alhamdulillah gitu kan. Belum beli hadiah soalnya saya. Niatnya tuh kemarin, saya kan baru tiba dari Palu kemarin, niatnya tuh udah kita langsung apa deh, misalnya Teh Adel pengen apa gitu misalnya kan, yang penting saya mampu beli gitu kan. Nggak sempet, begitu pulang anak-anak bla 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 segala macam, udah jadi nggak sempet jalan-jalan, padahal udah niat nanti kalau nyampe bandara jemput kita biar lihat-lihat lah sukanya apa gitu kan. Jujur sampai hari ini malah belum sempet, nggak apa-apa lah nanti nyusul.